9, 8, 7. Ada waktunya kan? Ada waktu. Dia mau beli BH. Enggak. Dia mau beli BH adalah sensa. Diwaktuin enggak? Pokoknya per toko yang kita datengin itu nanti cuman boleh maksimal 2 menit. Tidak boleh lebih dari 2 menit. Oke, yuk. Kalau lebih dari 2 menit? Kalau lebih dari sendiri. Oh, bet. Oh, jadi waktunya 2 menit gini. Oh, oke. Pak punya waktu 2 menit untuk 2 menit termasuk ini enggak bayar. Cobain. Oh, enggak. Enggak lah, maksudnya. Boleh cobain, harus langsung milih. Langsung milih-milih masuk-masuk ya. 2 menit. Kamu boleh beli apa aja di sini. 2 menit. Taruh sana. Habis. Yuk. Dapat. Nah, adik saya. Ini cobain lagi. Makasih ya, Mbak. Semoga pas. Sekarang kita kemana? Next stop kita ke Forever 21. Bawa. Kita udah sampai di stop kedua. Melenggang mata-mata. Dua bentar, belum. Belum mulai. Dia punya waktu 2 menit lagi buat milih baju belanja, baju apa aja di sini. Oke? Okay? Kita hitung dari sekarang. Aduh, masih cukup. Naik. Waktu berapa menit lagi, woi? Terus. Lagi guys. Ayo lo. Aduh. Pilihnya. Ayo lagi. Udah selesai guys belanjanya. Jadi tadi dia udah panik buying juga tadi lo. Sekarang kita mau bayar dulu. Oke. Okay. Huh? Sugar sister. Tidak butuh sugar daddy. Because I have sugar sister.
Pokoknya hari ini dia udah puas banget belanjanya hari ini. Aku bersyukur banget. Aku bisa belanjain adek aku karena dulu tuh aku ngeliat orang-orang tuh kalau keluarganya lagi datang ke Jakarta tuh dibelanjain sama mamanya gitu kan. Terus aku nggak ditawarin, tapi sekarang aku yang belanjain adek aku sepuasnya. Tadi sebenarnya kita mau ke Sephora, cuman nggak jadi karena waktunya mepet. Karena kebetulan ini aku bakal ada acara makan malam sama anak-anak kantor. So, thank you for watching this video. Tadi total belanja Evanya kurang lebih 10 juta. Anjir, nggak sampai. Hampir 10 juta. Wow. Hampir 10 juta. Dia juga beli ini. No! Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Comment di bawah kita bikin video apa next-nya, oke? Okay? Bye-bye! Bye-bye.